itu tuh mau VIP di eksekutif. Makan tadi Bu, dari di eksekutif Ibu kan? Di eksekutif yang mana aku enggak tahu. Yang lebih private dia, Bu. Yang enggak banyak tadi di situ. Oh, yang banyak mana? Yang di Tihos di situ kan rame. Terus pemandangannya juga kurang bagus di situ. Yang restoran itu yang kemarin saya makan juga di situ. Yang malam. Iya. Nah, tadi kan Ibu beda breakfast-nya kan? Iya. Tempatnya. Yang malam saya juga makan di situ. Malam kan Ibu di Tea House. Iya. Yang tempat semalam kita ngomong. Iya. Di dalam. Di dalam. Oh, yang luarnya itu? Iya. Yang jalan ke bawah lagi, Bu? Enggak. Enggak ke situ. Enggak ke situ tadi Bapak dibuat. Yang kemarin saya foto kan? Makanannya sama? Makanannya sama sih, Bu. Cuma tempat di situ. Tempatnya aja beda. Tempatnya aja. Padahal saya udah bilang, ini kota pas sarapan. Nah, diarahkan ke sana. Di Pulau A. Mana tempat yang sana kan VIP itu kan? Bagus kan? Bener banget. Ini masih tanah kalian juga? Iya Pak, sampai ke ujung. Nanti kalau Bapak mau ke One Tree Hill, bisa sih kita nanti sekalian foto-foto. Biar saya bantu nanti foto-foto Bapak orang di atas. Yang One Tree Hill yang puncak saya bilang dari atas juga sih dia Bu. Karena kamu ada take note ya, tapi kamu diarahkan. Kami ke sana. Sih mungkin nantilah saya coba tanya dulu. Apa mungkin di sana sudah crowded atau gimana? Di sana kapasitas berapa? Di sana tadi kita buat 30 orang. Ah, dari yang Pertamina berapa orang? Pertamina dia kurang lebih 35. Bush. Udah lah. Pertamina bukan di sana sih, breakfast. Di mana? Dia di Tea House. Oh, di aula tadi? Iya, di situ, Pak. Nanti pulang sini juga? Iya Pak, pulangnya dari sini. Ini nektur. Yang mana Bu? Yang ini? Ini, itu rindang. Iya. Hati-hati ya Bu, agak licin di sana, hujan juga. Pelan-pelan aja Indah. Iya Bu, siap. Bapak pakai sendal nih. Iya, pelan-pelan aja kita. Kamu juga pakai sepatu kantor. Iya bener. Oh, camping ground. Camping ground. Kalau dia ke sana ada camping ground gitu Pak. Jadi itu dari kalian juga atau beda lagi? Dari kita juga Pak. Tapi kalau camping dia minimal orangnya 15 orang gitu. Itu tenda ada sama kalian atau gimana? Ada Pak. Tenda, makan, api semua udah sama kita lah semua gitu Pak. Oh. Kita nanti yang buat. Kesana naik bawah ya? Iya. Udah berapa lama nih jalan kayak gini? Yang di sini Bu. Iya. Yang trekkingnya sama yang sunrise-nya sama yang camping ground. Udah lama sih gitu Bu. Berapa lama? Oh, durasinya maksud Ibu? Enggak. Ada ini berkembang. Udah lama, Pak. Oh, berarti semenjak ada hotel ini? Iya, semenjak ada hotel kemarin
Kitanya kenapa baru-baru ini dibuat? Karena kan lagi blooming. Lagi booming kan? Booming. Trekking sama itu. Benar-benar lagi trekking sama sunrise ya, Bu? Sunrise. Benar sih. Apa baru? Udah lama sih ini Bu trekking. Berapa lama? Saya aja di sini udah hampir 2 tahun udah dari dulu udah ada ini, Bu. Kakak saya di sini hampir 10 tahun. Kakak saya udah ada ini katanya. Kakak ini kayak jadi akhirnya. Udah, Bu. Dari sign-nya. Belum sih, masih kerja di sini juga. Oh, sih juga. Bagian apa? Dia supervisor kebun, Pak. Oh, kebun. Cewek, Bu. Hebat. Tapi udah rumah tangga? Sudah, Bu, sudah. Jadi pulang pergi lah dia. Iya, Bu. Kebetulan beliau rumahnya enggak terlalu jauh dari sini gitu. Kalau kamu selesai di Pasir Batu, Bu, daerah Medan. Oh, nah. Aja, Pak. Iya. Ini hutan belantara apa-apa? Apa bukit? Dulunya aja? Sih iya, Bu, ini. Dulunya sih hutan. Terus? Gak ada hewannya lagi? Gak ada sih, Bu. Kalau dia... Kalau kayak... Orang hutan, monyet itu masih ada sih, Bu. Oh, ada sini? Ada. Tapi jarang mereka menunjukkan. Berarti yang si ekor panjang aja ya masih ada. Iya. Itu aja sih, Pak. Kalau yang hitam enggak ada lagi pasti. Makanya juga kita kalau udah jam 3, jam 4 gitu. Tamu pun masuk udah kita kasih lagi gitu. Jadi mungkin enggak lagi gitu. Karena kan udah malam. Ya iya, makanya tadi jam 2 kapan lagi? Coba secara halus mengatakan ya, gak usah Bu, krek. Enggak
review 34 perjalanan ya? Belum. Udah sampai sini, sampai. Bu. Udah sampai last tengah. Texas. Inilah pohon kaktus kita. Kita ada dua di sini pohon kaktus, satu di daerah villa. Oh, pindah. Daerah villa itu kita penginapan juga sih, penginapan kaktus namanya di sana. Di mana? Di villa, Pak. Oh, di villa. Daerah semalam juga? Enggak. Dia daerah waterfall, Pak. Oh, ada kita waterfall mini di bawah. Oh, ada. Ada. Tapi enggak dibuka. Dibuka sih, Pak, tapi enggak besar dia gitu, kecil aja. Kalau tamu sih sebenarnya enggak kita kasih ke sana gitu, Pak. Kenapa? Karena di sana kan sedang tutup. Oh. Nah, penginapannya tutup juga? Penginapannya juga tutup, Pak, tapi hari ini kita ada dua kamar di sana. Karena mereka bookingnya sebelum pandemi kemarin. Oh. Kenapa kalian enggak buka di Traveloka di mana online? Kalau yang di villa kita enggak buka, Pak. Iya, maksudnya kenapa? Karena memang dia kamarnya enggak terlalu banyak sih, Pak, di sana. Itu yang banyak itu hotel sama lodge. Itu makanya kita buat di Ota. Iya. Pelan. Buat Anda yang sakit jantung, enggak usah ke sini. Sakit jantung, asma, enggak usah. Lihat tuh jalannya, no. No. Set ya, Pak? Iya. Nah, turunan lagi nih. Enggak turun, tadi kalian tuh di tengah-tengahnya. Iya kan? Gimana, Bu? Ini tinggal turun kan? Iya, Bu. Nanti sedikit lagi ada sih. Tanjakan lagi. Sedikit lagi. Enggak terlalu curam kayak tadi. Iya, sedikit lagi 2 meter. Sedikit-sedikit. Enggak, karena enggak dibilang, oh masih panjang, Pak. Berapa kilo lagi? Enggak pernah bilang gitu. Pasti dia bisa sikit lagi. Sikit lagi. Enggak pernah banyak lagi, enggak pernah. Lama lagi. Maksudnya supaya menghibur gitu kan? Menghibur. Iya. Enggak mungkin gitu. Oh, masih jauh, Pak. Masih jauh, Pak. Masih berapa kilo lagi. Waduh. Ya, sebentar lagi kita mau nyampe. Nah, mata sudah memandang dekat. Mata sudah memandang dekat. Pandang. Ini apa nih, ke mana? Oh, kapan di internet ya, kapan juga. Nah, ini kamar mandi. Kalau ingin mau kamar mandi. Airnya.
Iya. Oh, ini air air mancur apa? Air terjun kembar di sini, Pak. Oh. Twin waterfall. Twin waterfall. Ini mereka udah mau balik sini. Iya, kita balik, kita akan datang. Ini apa? Ini. Iya, Pak. Yuk. Ini siap. Hati-hati juga, Pak. Ini licin. Iya, iya. Bisa. Simpet, pelan-pelan. Ya, ada kabar apa dari sana gitu ya kan? Permisi, Pak. Ya, lewat ya, Pak. Bisa, Pak. Silakan. Hati-hati, Pak. Hati-hati, ya, Bu. Di sini nih, Bu. Oke. Lagunya apa saya kan. Oh. Ini buat aja. Oke. Boleh duduk Bapak di sana, nanti saya ambil fotonya, Pak. Oke, okay, mantap. Air terjun kembar. Kita dong. Balik. Ya. Keren. Keren. Oke. Back to nature. Tapi ini longsor ya? Kemarin ya, Pak. Bentangin bentang-bentang. Dilebarin. Ini yang indah ini. Benar, Bu. Aku mau videoin dulu ya. Boleh, kan? Silakan. Buat status. Boleh. Perjalanan dari sana. Ayo, ini air terjun kembar. Perjalanan ke sini kurang lebih? Kurang lebih 2 jam, Pak. 2 jam? 2 jam. Kalau kita 2 jam itu kalau perjalanan santai ya? Benar. Jalan santai. Jadi ini airirannya kemana? Ini kita yang belum tahu, Pak. Dia ini air terjun lagi. Ada lagi air terjunnya di sana. Oh, terjun lagi. Iya, tapi jalannya masih belum kita dapat. Belum dapat ya? Jadi air terjun ini sudah lama
Sudah ada. Jadi semenjak ada hotel itu, hotel Simalem, tetap ini udah ada sebelumnya. Ini bukan buatan, ini dari alam. Ada dari dua mata air yang berbeda, dia. Dua mata air yang berbeda. Nah ini bekas longsor pas hujan kemarin. Nah ini kita datang ini sekarang ini lagi gerimis ini. Nah bukannya curahan dari air, bukan. Airnya bersih itu, jernih. Masih belum terkontaminasi nih. Ini banyak nih. Oke, kita balik. Gak pernah berenangnya. Cuma air kan sama, enggak ada bedanya. Ini kayak di sini kan sama lagi musimnya kayak gini kan. Benar-benar. Ini juga udah ambil jam kamu kalau udah kecukupan. Aduh, enggak apa-apa sih, enggak masalah. Ini dia tadi airnya oke, Pak? Ada airnya? Ada. Ada di depan gini? Makasih ya. Gak perlu lama-lama. Yang tersembunyi udah ada. Tadi yang katanya itu yang dijepit ya, enggak? Iya, Bu. Yang tadi yang kita. Yang katanya lagi lebih gede, tapi yang tahu juga katanya. Kayak hebat, semalam jenis. Hah? Ada? Ada dari tadi pun banyak. Enggak pakai di water tuh apa? Ada. Tapi berapa kali diganti? Kalau di kantor. Oh ini punya sendiri sih ini buat kita. Oh nanti ini punya kantor. Dah, kalau kita ke sunrise-nya jauh nggak ya? Sunrise-nya
Boleh Pak, enggak terlalu jauh sih, kurang lebih 10 menit. Ya udah, kita kita ya dulu ya. Iya. Sekalian. Sekali basah, basah terus. Udah nanti aja foto jalan dulu. Ini kadang-kadang masih hukum adat yang berjalan. Benar. Bukan nenek moyang yang punya orang nenek punya. Dulu kan ada hukum ya, masih bisa animisme dan dinamisme. Benar. Benar-benar. Di sana ada jalan juga. Ada tuh. Tapi itu kan yang campingnya ada lumayan juga sih, kita nggak buka selama pandemi. Kenapa kalau camping sekali untuk sekali buka tenda? Mulai harganya 900.000 sih bu. Per malam? Iya per malam. Satu tenda. Satu tenda. Kita per orang di sini hitungnya. Oh, satu orang 900? Satu orang itu sekitaran segitu, sudah termasuk makan malam. Oh, kita sih makan malam iya, juga. Iya, makan malam, makan siang, oh. Ini sarapan. Oh. Terus mandinya? Mandinya tetap di sungai, di alam ya? Iya, langsung view ke sungai dia kan, kalau dia camping. Tapi dekat kotes nggak ada ya? Apa? Dekat kotes sama hotelnya itu nggak ada sungai? Oh iya, refreshnya. Refreshnya kita di villa, Bu. Oh, villa. Villa di mana sih? Yang jalan ke portal lagi. Okay. Jalan keluar. Lihat tuh bed. Danau Toba. Jadi
di sana si malam. Nah, si malam sana situ bir. Nah, bir. Nah, samosir. Dah coba. Samosir ke sana. Samosir. Ke sana. Indah sekali. Jadi sekarang kita berada di pusat Taman Cimalem, tapi tempat rekreasinya bukan rekreasi sih, tempat untuk mandang-mandang. Kalau melihat matahari terbit, nah, disinilah posisi yang enak. Nah, sini sunrise, kok dibilang inilah letaknya. Ini semua bisa dilihat. Jadi ini puncak 2000. Puncak 2000 di atasnya itu lagi. Puncak 2000. Jadi itu bir. Objek wisata bir. Itu semalam masuk. Jadi ini 220 hektar tanah Cimalem Resort. Jadi kalau untuk yoga mereka juga menyediakan ini tempatnya, tapi keburu karena pandemi ini untuk yoga ditiadakan. Biasanya di sini untuk mereka melakukan yoga. Nah, indah sekali kan. Itu si malam saat kita nginap. Jadi dari tempat trekking kita ke sini, parkir mobil itu 10 menit kalau naik mobil. Tapi kalau kita jalan kaki ya 1 jam lah perjalanan, karena tanjakan terus. Indahnya Danau Toba. Nih, seperti Anda lihat. Jadi kalau Anda punya duit, daerah Sumatera masih banyak objek-objek wisata yang mantap dan belum terpantau oleh pemerintah. Nih, tuh, kita sudah dari sana, sana, dan ke bawah juga udah. Nah, dari Debang. Kalau Anda mengikuti YouTube-YouTube saya, nah, pasti Anda bisa mengetahui di mana-mana saja di pinggiran Danau Toba ini objek-objek yang sudah saya kunjungi. Oke, demikian liputan saya untuk trekking tadi ke Air Mancur 2. Udah, yuk. Yuk, kasih.
Thank you.